Halo teman-teman, terima kasih sudah bergabung ke Nuskat Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang apakah mujizat penyembuhan itu penipu dan ajaran sesat. Simak terus sampai selesai penjelasan saya, karena apa yang saya jelaskan adalah berdasarkan pengalaman pribadi secara spiritual, kekuatan gaib Allah, dan secara kekuatan karunia Roh Kudus. Jadi penjelasan saya ini pun akan sangat bermanfaat untuk kita semua, agar kita jangan salah mengartikan tentang mujizat-mujizat kesembuhan yang akhir-akhir ini berkembang pesat di mana-mana, yang dilakukan oleh para pendeta maupun oleh jemaat biasa yang memiliki kemampuan karunia untuk menyembuhkan. Teman-teman, untuk menjawab tentang apakah mujizat kesembuhan itu penipu dan termasuk dalam ajaran sesat, sebelumnya saya akan menjelaskan apakah yang dimaksud dengan kekuatan karunia Roh Kudus. Saya sudah menjelaskan di video-video saya yang lain tentang karunia Roh Kudus. Teman-teman silahkan mencari di video-video saya, karena berbagai penjelasan menyangkut karunia Roh Kudus saya sudah menjelaskan. Karunia Roh Kudus adalah suatu kekuatan keajaiban yang dirasakan oleh seseorang di dalam dirinya, bahwa di dalam dirinya ada pembentukan tubuh secara rohani. Jadi orang tersebut merasakan ada suatu kekuatan keajaiban yang bekerja di dalam dirinya. Jika seorang mengaku sudah memiliki kemampuan karunia, namun ia tidak merasakan tentang sesuatu keajaiban, sesuatu mujizat, atau suatu hubungan yang secara spiritual dengan Tuhan, maka itu mungkin masih harus didalami lagi, butuh doa-doa yang lebih intensif untuk bisa lebih diperjelas tentang kemampuannya itu. Mujizat kesembuhan adalah suatu keadaan di mana seseorang merasakan kesembuhan atau pemulihan secara ajaib oleh karena campur tangan, jamahan, dan doa dari orang yang memiliki kemampuan karunia Roh Kudus. Dan mujizat kesembuhan bisa juga terjadi oleh kemampuan doa diri sendiri. Kekuatan karunia Roh Kudus bisa didapatkan oleh siapa saja sesuai dengan kehendak Tuhan, baik itu dari kalangan pendeta, dari jemaat biasa, dari orang dewasa, maupun anak-anak, atau orang berpendidikan tinggi maupun orang yang tidak berpendidikan sama sekali, mulai dari orang yang terpandang maupun dari sampai ke orang yang tidak terpandang, bisa juga mendapatkan kekuatan karunia sesuai dengan kehendak Tuhan. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya ingin menekankan bahwa para pelaku mujizat, orang-orang yang melakukan pertanda mujizat kesembuhan, bukan penipu dan bukan penyesat. Jadi pernyataan saya ini untuk menjawab orang-orang yang tidak pernah merasakan tentang kemampuan spiritual di dalam dirinya, tidak pernah merasakan hubungan yang spesial dengan Tuhan tentang kekuatan karunia Roh Kudus. Mereka menganggap bahwa kekuatan karunia Roh Kudus ini adalah suatu penipuan dari para pendeta-pendeta atau orang yang memiliki kekuatan karunia Roh Kudus. Jadi teman-teman, saya ingin menegaskan bahwa kekuatan karunia Roh Kudus untuk melakukan mujizat itu benar-benar ada,
dan dirasakan oleh orang-orang tertentu. Teman-teman, kita jangan seenaknya memvonis orang lain, mengatakan bahwa ia penyesat atau penipu dan lain sebagainya, karena kita tidak memahami bagaimana perjuangan iman orang tersebut hingga ia bisa melakukan pertanda mujizat tersebut. Karena untuk mencapai suatu tingkat kemampuan spiritual, kekuatan gaib Allah yang dahsyat, itu butuh proses dan penderitaannya itu sangat luar biasa. Jadi saya mohon kepada teman-teman yang saat ini membenci kepada para pendeta atau hamba-hamba Tuhan yang melakukan mujizat kesembuhan dan menganggap mereka adalah penyesat, saya meminta agar mulai berpikir kembali dan merenungkan kembali. Jangan cepat memvonis bahwa orang yang melakukan mujizat itu adalah para penipu dan para pengajar sesat, karena mereka mendapatkan kekuatan itu, kekuatan untuk melakukan mujizat itu, karena usaha mereka untuk selalu rajin mendalami tentang kitab suci Alkitab dan selalu berusaha untuk dekat dengan Tuhan Yesus. Jadi orang-orang yang selalu berusaha untuk dekat dengan Tuhan Yesus dan dikehendaki oleh Tuhan, maka orang tersebut akan mendapatkan suatu kekuatan karunia Roh Kudus. Teman-teman, pada kesempatan kali ini juga saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan dari mujizat kesembuhan, baik untuk hamba Tuhan yang melakukan mujizat maupun orang-orang sakit yang kemudian pergi untuk meminta dukungan doa untuk didoakan dan memperoleh pemulihan secara mujizat atau secara ajaib. Kelebihan yang akan dirasakan oleh orang yang menderita sakit, salah satunya adalah ia akan merasakan kesembuhan secara ajaib atau secara mujizat. Misalnya ia selama ini merasakan kelemahan tubuh yang membuat dia tidak berdaya. Namun pada saat dia datang kepada hamba Tuhan untuk mendoakan dirinya, ternyata seketika itu juga ia merasakan pemulihan. Ia merasa tubuhnya lebih baikkan dari keadaan sebelumnya. Bahkan ada juga yang lumpuh bisa berjalan, ada yang buta bisa melihat, ada yang tuli bisa mendengar, dan berbagai penyakit-penyakit yang menyiksa tubuh manusia lainnya. Orang yang sakit datang dan meminta doa kepada hamba Tuhan yang memiliki kemampuan karunia, ia juga bisa merasakan pemulihan secara perlahan-lahan. Jadi ia tidak merasakan pemulihan saat itu juga. Namun pada saat ia sudah mendoakan kepada hamba Tuhan tersebut, ia akan melalui proses, dan prosesnya tidak menentu. Bisa juga 1 jam, bisa juga 1 hari, 2 hari, minggu, bisa 1 minggu, atau bahkan bulan. Karena itu sesuai dengan ketentuan Tuhan kepada setiap-tiap orang. Karena tidak semua orang bisa mengalami atau mendapatkan kesembuhan secara ajaib. Teman-teman, beberapa tahun silam saya pernah sakit, dan penyakit saya sudah berobat ke rumah sakit dan sudah kemana-mana, sudah ke dukun, sudah ke tukang urut, sudah ke hamba-hamba Tuhan, orang yang memiliki kemampuan karunia untuk mendoakan. Namun penyakit saya hilang muncul. Saat saya doakan, nanti hari ini sembuh, besok kambuh lagi. Nah,
nanti saya doakan hari ini sembuh, besok kambuh lagi, begitu-begitu terus. Dan saya pun sempat putus asa dan tidak percaya kepada hamba-hamba Tuhan. Namun ternyata itu adalah suatu proses untuk saya untuk memahami tentang kinerja para hamba Tuhan. Jadi jika seorang hamba Tuhan, seorang yang memiliki karunia mendoakan kita dan kita sangat berharap untuk sembuh seketika itu juga, jika kita tidak sembuh atau penyakitnya kambuh lagi, kita jangan menyalahkan hamba Tuhan tersebut, karena kita harus melihat kembali kepada diri kita sendiri. Apakah yang masih kurang dari dalam diri kita, sehingga kita sudah kemana-mana berobat, namun masih saja ada hambatan dan halangan. Teman-teman, setelah saya kemana-mana berobat, sampai saya sudah putus asa dan saya tidak kemana-mana, sudah di rumah saja dan berdoa sendiri. Dan walaupun tubuh saya sudah sedikit membaik, namun saya merasa masih ada penyakit di dalam tubuh. Dan akhirnya pada tahun 2013, pada saat saya menerima kekuatan karunia Roh Kudus, saya saat itu saya mengalami pemulihan seutuhnya. Jadi teman-teman, awalnya saya menyalahkan para hamba Tuhan tersebut karena saya tidak mengerti. Saya menganggap bahwa hamba Tuhan itu tidak bagus. Dia mendoakan kita sakit sebentar, sembuh, nanti kambuh lagi, begitu-begitu terus. Namun ternyata tidak. Setelah saya menelusuri, itu adalah bagian dari proses Tuhan untuk membentuk iman kita. Jadi pada saat kita belum merasakan pemulihan, kita jangan berputus asa. Kita mencari cara lain, kita mencari hamba Tuhan lain. Karena penyakit itu seperti sebuah belenggu yang membelenggu kita. Jadi saat kita sudah datang di hamba Tuhan yang satu, dia mendoakan, mungkin salah satu, saya contohkan seperti tali, dan banyak tali yang melilit di tubuh kita. Jadi kalau kita datang ke salah satu hamba Tuhan dan ia mendoakan, kita akan memperoleh pemulihan, namun setelah itu kambuh lagi. Bukan berarti hamba Tuhan itu tidak bagus. Ia melepaskan salah satu atau beberapa beban kita yang menghambat. Namun belum semua beban-beban pergumulan kita, beban-beban di dalam kehidupan kita ini terlepas, sehingga kita harus mencari hamba Tuhan lain. Saya banyak sekali hamba Tuhan yang saya pergi, teman-teman. Jadi jika teman-teman pergi mendoakan di hamba Tuhan, orang yang memiliki kekuatan karunia, jangan berputus asa, tetap berusaha untuk mencari. Jika ke salah satu hamba Tuhan tidak cocok, ya berusaha untuk mencari hamba Tuhan yang lain, karena banyak sekali orang Kristen yang memiliki kemampuan karunia Roh Kudus yang siap untuk menolong setiap orang kapan saja di dalam doa. Teman-teman, orang yang memiliki kekuatan karunia juga bisa menjadi penghubung antara kita dan Tuhan. Memang kita sudah selalu berdoa, kita sudah selalu mendekatkan diri kepada Tuhan. Namun ikatan yang sangat erat itu kita belum mendapatkan. Itulah kita sering mengalami sakit, penyakit yang berbahaya dan lain sebagainya. Jadi kita butuh hamba-hamba Tuhan, orang-orang pilihan Tuhan untuk menghubungkan kita. Karena doa dari orang beriman adalah akan langsung didengarkan oleh Tuhan. Dan orang beriman itu adalah orang-orang yang memiliki kekuatan karunia Roh Kudus. Bukan berarti kita yang tidak memiliki karunia Roh Kudus tidak beriman. Namun orang-orang yang memiliki karunia, mereka jawab, tingkat jawaban doanya itu sangat cepat.
berbeda dengan kita yang tidak memiliki kekuatan karunia Roh Kudus. Saya pernah menyatakan seperti ini kepada hamba Tuhan yang mencela tentang para pendeta yang melakukan mujizat kesembuhan, dan ia balik memarahi saya dan menganggap saya seorang yang belum mengerti tentang Alkitab, dan dia menganggap dia sendiri yang mengerti Alkitab. Saya tidak memarahinya karena memang tingkat pemahamannya tentang spiritual kekuatan Allah hanya sebatas itu. Jadi jika ada orang yang mencela-mencela seperti itu, kita tidak boleh memaki-maki atau membencinya, karena kita harus paham bahwa tingkat pemahaman iman setiap orang itu berbeda-beda. Ada yang tingkat level tertinggi sampai terendah. Satu lagi teman-teman, seorang hamba Tuhan yang memiliki kekuatan karunia Roh Kudus punya kuasa untuk mengampuni dosa. Saya ulangi sekali lagi, seorang yang mempunyai kekuatan karunia Roh Kudus punya kuasa untuk mengampuni dosa. Jadi pada saat kita mengalami sakit, mungkin karena kesalahan-kesalahan kita di masa lalu, pernah bunuh orang, pernah mencuri, dan lain sebagainya, sehingga kita seperti terkena kutuk dan hidup kita sudah tidak beraturan lagi. Kita datang kepada hamba Tuhan yang memiliki kekuatan karunia Roh Kudus ini, kita datang dan ia akan mendoakan, dan pada saat mereka mendoakan, dosa kita bisa diampuni. Mungkin banyak orang yang mencela pernyataan saya ini, namun ini suatu kenyataan bahwa seorang hamba Tuhan yang memiliki kekuatan karunia Roh Kudus, pada saat ia mendoakan kita agar dosa kita diampuni, kelakuan-kelakuan kita di masa lalu diampuni, akan didengarkan oleh Tuhan. Apa yang diikat di dunia ini dan dilepaskan oleh seorang yang memiliki kekuatan karunia Roh Kudus bisa terlepas karena kuasa Allah ada di dalam dirinya. Jadi teman-teman, jika kita berniat untuk pergi mencari hamba Tuhan yang memiliki kekuatan karunia Roh Kudus, kita harus benar-benar menyiapkan diri, karena ada hal-hal tertentu yang harus kita siapkan. Terkadang kita tidak mengerti dan kita asal membawa diri kita saja, dan kita menganggap bahwa pada saat kita ke sana dan saat didoakan, kita akan mengalami pemulihan. Dan tidak sedikit orang yang mengalami pemulihan, dan juga ada yang tidak merasakan sama sekali pemulihan. Sehingga orang-orang yang tidak merasakan pemulihan ini putus asa dan kecewa. Nah, itu bagian dari salah satu kelemahan dari kekuatan karunia Roh Kudus, bahwa tidak semua orang bisa ia doakan untuk memperoleh pemulihan, namun kemampuan doanya itu bisa membantu penderita untuk menemukan jalan lain. Bisa saja ada selama ini segala jalan yang ia tempuh, segala usaha yang sudah ia coba selalu saja tertutup. Namun pada saat dia mendatangi hamba Tuhan yang memiliki kekuatan karunia Roh Kudus untuk mendoakan, ia tidak mengalami pemulihan. Namun secara diam-diam, secara Roh Kudus Tuhan, bahwa segala penghalang, segala belenggu sudah terlepas, sehingga pada saat ia mencari hamba Tuhan lain, bisa saja ia memperoleh pemulihan, atau bisa saja ia ke rumah sakit atau ke tempat-tempat untuk berobat. Yang harus dipersiapkan sebelum ke hamba Tuhan atau orang berkarunia, kita harus berdamai dengan diri sendiri. Berdamai dengan diri sendiri itu maksudnya bahwa kita menghilangkan segala amarah yang ada di dalam diri kita. Kita menghilangkan segala kebencian yang ada di dalam diri kita. Jangan kita berniat
untuk pergi mendoakan di hambat Tuhan, namun diri kita sendiri ini sendiri tidak siap. Dan setelah didoakan tidak sembuh, kita menyalahkan hamba Tuhan tersebut. Padahal kesalahannya masih dari diri kita sendiri yang belum siap. Apa yang dikatakan Yesus pada saat ia menjamah orang dan sembuh? Ia selalu mengatakan, imanmu telah menyelamatkan engkau. Itu pertanda bahwa iman kita harus dipersiapkan, diri kita harus dipersiapkan sebelum kita mencari hamba Tuhan, orang-orang yang sudah dipilih Tuhan untuk menjadi wakilnya di dunia ini. Jadi kita harus berdamai dengan diri kita sendiri. Jika ada orang yang kita benci, kita berdamai dengan diri kita untuk tidak membencinya lagi. Kita meminta maaf kepada orang yang kita sudah membuat kesalahan, atau kita berdoa memohon ampun atas dosa-dosa yang sudah kita lakukan sebelumnya. Karena ada dosa-dosa tertentu yang kita menutupi dan orang tidak tahu, hanya kita sendiri yang tahu. Di situ kita harus berdoa meminta ampun sungguh-sungguh. Kita harus menyiapkan diri sungguh-sungguh. Tidak boleh ada pertengkaran di dalam keluarga. Kita harus benar-benar menjaga kedamaian di dalam hati. Kalau sudah siap, baru kita jalan. Kalau kita mau berangkat, baru sebelum berangkat kita bertengkar dulu, kita marah-marah dulu, tetap tidak akan mendapatkan jawaban doa, karena kita belum berdamai dengan diri kita sendiri. Dan teman-teman, sebelum kita pergi mencari hamba Tuhan untuk mendoakan kita, kita juga harus percaya kepada hamba Tuhan tersebut. Maksudnya bahwa kita harus percaya bahwa hamba Tuhan tersebut benar-benar dipakai oleh Tuhan untuk menolong umat-umatnya di dunia ini. Jika kita pergi berniat hanya untuk mencoba dan hati kita masih ada keraguan-raguan, walaupun mulut kita berkata, saya percaya, tetapi hati kita masih ada keraguan-raguan, maka itu bisa menjadi suatu hambatan untuk kita memperoleh pemulihan. Karena saya pernah merasakan hal-hal itu, hamba Tuhan yang mendoakan saya itu orang-orang yang menurut kesaksian itu mereka sangat hebat. Saat mereka mendoakan orang bisa pulih dan lain sebagainya. Tetapi saat saya ke sana, memang saya tidak merasakan pemulihan. Karena memang saya saat itu memang belum berdamai dengan diri saya, belum berdamai dengan keluarga. Masih ada marah-marah di dalam keluarga kami, antara saya dan orang tua, antara saya dan saudara-saudara. Sehingga pada saat saya pergi mendoakan, saya tidak merasakan apa-apa. Padahal orang di kiri kanan saya banyak yang berteriak histeris bahwa mereka memperoleh kesembuhan. Nah, itu yang harus kita persiapkan, bahwa kita harus percaya kepada hamba Tuhan tersebut bahwa ia benar-benar dipakai oleh Tuhan. Kalau kita hanya pergi untuk mencoba, bahwa semoga kita diberikan pemulihan melalui tangan hamba Tuhan tersebut, maka peluang untuk sembuh itu sedikit. Karena kita menaruh harapan kita, memang kita harus percaya kepada Tuhan yang menyembuhkan. Namun di hadapan kita adalah orang yang dipakai oleh Tuhan. Kalau kita, di dalam hati kita masih ragu kepada orang yang dipakai oleh Tuhan itu, maka peluang untuk sembuhnya itu sedikit. Bukan berarti tidak sembuh ya, tapi sedikit, karena bisa saja ada orang tertentu yang sudah saatnya untuk memperoleh pemulihan secara ajaib, ataupun secara berangsur-angsur, atau secara perlahan-lahan untuk memperoleh pemulihan dari hamba Tuhan yang memiliki kemampuan karunia untuk menyembuhkan. Jadi ingat ya teman-teman, mujizat kesembuhan hanya dapat dilakukan oleh orang yang sudah memiliki kekuatan karunia Roh Kudus untuk menyembuhkan.
Bukan berarti orang yang tidak memiliki kekuatan karunia tidak mampu berdoa, tidak. Namun tingkat pemulihan secara ajaib akan sangat terasa atau terlihat dari orang-orang yang memiliki kekuatan karunia Roh Kudus. Jadi kita sebagai orang biasa yang tidak memiliki kekuatan karunia Roh Kudus, kita memang kita mendoakan, namun kasihannya itu tidak langsung terasa saat itu. Ya, itu maksudnya, bahwa kita orang biasa pun bisa mendoakan orang lain, namun tingkat pemulihannya itu masih kalah sama orang-orang yang sudah memiliki kemampuan karunia Roh Kudus untuk menyembuhkan. Teman-teman, sebagai seorang yang memiliki kemampuan karunia Roh Kudus, bukan berarti ia adalah sempurna. Ia juga punya kekurangan. Jadi, bagaimanapun ia adalah manusia. Jadi, pasti saja ada kekurangan-kekurangan dan kita harus memaklumi itu. Kita harus mengambil sisi baiknya. Jika ada pengajaran-pengajarannya yang kita merasa tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan di dalam hati kita, kita jangan mempercayainya walaupun ia seorang yang memiliki kemampuan karunia Roh Kudus. Tetapi jika anjuran ajarannya itu baik untuk diri kita, untuk perkembangan iman kita, untuk pertumbuhan kehidupan kita, maka patut kita cermati dan melakukan sesuai apa yang dianjurkan. Sebagai seorang hamba Tuhan yang memiliki kekuatan karunia Roh Kudus, ia kehidupannya tidak bebas seperti saat sebelum memiliki kemampuan karunia Roh Kudus. Karena di dalam hidupnya sudah dipenuhi oleh aturan-aturan rohani yang sudah ia rasakan di dalam dirinya. Karena ia sudah punya hubungan yang secara spesial, secara roh dengan Tuhan, sehingga ia jika ingin melakukan sesuatu yang bertentangan, ia sudah langsung mendapatkan peringatan secara roh. Kalau kita tidak memiliki kemampuan karunia, terkadang apa yang kita lakukan itu salah, namun kita tidak menyadarinya, atau kita mengetahuinya namun kita cuek dan acuh tak acuh, tidak ada yang tahu dan tidak ada yang lihat. Beda dengan orang yang sudah memiliki kemampuan karunia Roh Kudus, ia seperti dipantau, sudah dipantau 24 jam, sehingga apa yang ia lakukan itu ia merasa tidak bebas. Dan saya sendiri pun merasakan hal itu. Kehidupan saya merasa sangat terbatas karena saya ingin melakukan kesenangan-kesenangan sebagai seorang laki-laki pun saya merasa ada batasan-batasan yang diberikan kepada saya, sehingga terkadang sebagai manusia saya pun melanggar batasan-batasan itu. Tetapi setelah itu saya berdoa dan meminta ampun lagi karena sudah lalai. Saya sudah mengetahui kesalahan saya, namun saya tetap menjalankannya walau saya sudah mengetahuinya lebih dulu bahwa itu suatu kesalahan. Nah, itu salah satu kekurangan dari hamba Tuhan, bahwa kehidupan mereka itu tidak bebas. Penderitaan mereka itu secara batin tidak diketahui oleh orang. Mungkin orang lain melihat dari luar, wah, mereka diberkati Tuhan, hidup mereka seperti ini, dekat dengan Tuhan dan lain sebagainya. Namun secara batin mereka juga punya perasaan sebagai manusia, punya keterbatasan. Jadi jika kita mendapatkan kekurangan dari orang yang berkarunia, kita jangan segampang itu menyatakan bahwa mereka adalah penipu, mereka adalah penyesat. Saya sangat sedih melihat hamba-hamba Tuhan yang seenaknya menyesatkan orang. Sebenarnya yang sesat itu adalah bagaimana kita berusaha untuk membawa orang-orang yang kehidupannya tidak benar, seperti orang-orang yang suka mencuri, merampok,
kita berusaha untuk merubah sikap-sikap mereka itu untuk menjadi lebih baik. Jangan orang-orang yang setiap harinya hidup di dalam Tuhan, sudah berusaha untuk hidup baik, tiba-tiba saja karena ada suatu kesalahan, kita langsung memvonis ia penyesat. Ia penyesat. Itu sesuatu yang menurut saya bukan sesuatu yang baik. Apalagi teman-teman ada yang berpangkat pendeta, pastor dan lain sebagainya yang saling menyalahkan, baru sedikit kesalahan berbicara tentang kata-kata, hanya kesalahan bicara atau kesalahan menjelaskan, atau mungkin maksudnya itu baik tapi disalahartikan oleh orang lain, langsung divonis ia sebagai seorang pengajar sesat. Nah, itu harus dicermati kembali supaya kita memang saling menasihati, namun jangan sampai memvonis sesat. Karena menyebut sesuatu penipu, sesat itu sesuatu yang sangat menyakitkan, walaupun tidak mengenai secara tubuh, tidak melukai tubuh, namun itu melukai perasaan kita. Ya, bagaimana perasaan kita setiap hari kita berdoa, melayani Tuhan, tiba-tiba orang di luar sana mengatakan kamu seorang penyesat dan lain sebagainya. Pasti kita sebagai manusia merasakan perasaan hati yang sangat risau dan merasa kecewa. Namun itulah kita manusia, kita harus selalu saling menasihati. Sekian dulu teman-teman penjelasan saya tentang apakah karunia penyembuhan itu penipu dan penyesat. Jika teman-teman ada yang mau bertanya atau belum paham, silahkan tuliskan pertanyaan teman-teman di kolom komentar. Sampai jumpa di lain kesempatan.